Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah motor Honda Scoopy keluaran tahun 2021. Di mana motor ini sampai sekarang pun masih belum mengalami facelift. Kalau nggak salah motor ini keluarnya tahun 2020. Tapi saya beli motor ini dulu tahun 2021. Nah, apa saja yang dimiliki oleh motor ini? Ya, kita bahas satu persatu. Mulai dari tampak depan dulu. Tampak depannya, lampunya ini dia sudah LED untuk lampu utamanya, tetapi untuk lampu sen ini kanan kiri dia belum LED. Untuk sorot lampunya, lampu utamanya dia berada di atas ini, ada dua titik. Kalau untuk lampu jauhnya dia di bawahnya sini. Nah, untuk nyalanya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lampu utamanya dia ada dua titik kelihatan itu. Kalau lampu jauhnya dinyalakan, dia akan menyala tiga-tiganya. Lampunya cukup terang. Saya bilang cukup karena pencahayaannya dia lebar, cukup lebar, tetapi cahayanya tidak tebal. Jadi untuk jalan-jalan berkabut, dia masih belum bisa menembus untuk jalan-jalan yang ya, kena hujan atau cuaca berkabut. Lampu ini kurang terlihat. Pernah saya membawa ke Bromo waktu itu, ya agak menyiksa ya pakai lampu standarnya ini. Mungkin bisa pakai lampu tambahan kalau bagi yang suka touring. Ban depan dia memakai ukuran 100/90 ring 12. Nah, bannya ini memakai ban ring 12. Rem depan dia menggunakan rem cakram. Kalau yang belakang dia masih tromol. Untuk yang belakang ukuran bannya 110/90. Nah, tampilannya dari samping, nah, dia seperti ini. Karena motor ini konsepnya adalah retro klasik, jadi sudut-sudut dari motor ini melandai, tidak ada yang meruncing, semuanya serba membulat. Lampu belakangnya pun juga bulat. Lampu belakangnya ini terlihat seperti lampu LED, tetapi ini hanya permainan dari mikanya ini yang terlihat seolah-olah dia lampu LED, padahal dalamnya masih bohlam. Untuk sen kanan kiri juga masih bohlam. Ini ada reflektor, dia tidak nyala, hanya memantulkan cahaya dari belakang. Ini adalah Scoopy yang tipe stylish. Kita ketahui Scoopy itu ada 4 tipe, yaitu Prestige, Stylish, dan ada Sporty Fashion. Bedanya yang stylish sama sporty, dia sama-sama keyless, hanya berbeda di permainan warna. Kalau yang sporty dan fashion, dia belum keyless, masih menggunakan anak kunci. Nah, hanya berbeda 900 kalau nggak 1 juta, saya lupa untuk harganya. Tampilan atasnya ya seperti ini. Joknya lebar. Nah, bisa dilihat tangan saya sejengkal masih lebih. Ini yang saya suka dari Scoopy. Walaupun motor bersesi kecil, tetapi dia mempunyai jok yang lebar, sehingga tidak mudah capek ketika dibawa keluar kota. Nah, di bawah jok kita buka. Nah, bagasinya seperti ini. Lumayan lah untuk motor 110cc. Ini sebenarnya bisa untuk muat helm, tetapi hanya helm-helm tertentu saja. Kalau helm bawaan Scoopy masih bisa. Kalau
helm punya saya KYT Kyoto, dia nggak muat di sini. Bisa muat helm tapi helm tertentu. Kapasitas bahan bakarnya ini 4,2 liter. Walaupun di atas kertas terlihat kecil untuk kapasitas bensinnya, tetapi karena mobil ini irit jadi tidak terlalu sering untuk mengisi bensin. Nah, ini adalah keylessnya. Keyless ciri khas dari Honda. Nah, balik ke atas, tombol-tombolnya di sebelah kanan dia ada tombol idling stop untuk mengaktifkan dan menonaktifkan idling stop. Ada tombol starter. Yang di sebelah kiri ada tombol lampu dekat dan lampu jauh, klakson dan lampu sein. Tidak ada tombol yang aneh-aneh di sini. Di speedometer pun cuma ada satu tombol, tidak seperti Vario ataupun BCX yang ada dua tombol. Speedometernya dia perpaduan antara digital dan analog. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau dinyalakan dia seperti ini. Nah, di layarnya ini ada indikator ini. Total kilometer. Kalau ini dipencet, dia berubah menjadi trip. Tripnya cuma satu, tidak ada trip A, trip B, hanya satu saja. Ada full consumption rata-rata. Dan ini mencatat 57,1 km per liter. Nah, untuk tes keasliannya nanti mungkin saya akan membuatkan video yang terpisah mengenai konsumsi BBM dari motor ini. Nah, ada satu lagi fitur yang saya suka di sini, ada jam digitalnya. Ini sangat membantu sekali, jadi saat berkendara kita tidak perlu sering-sering melihat jam tangan. Untuk spionnya dia bulat. Sebenarnya untuk spion bulat itu plus minus ya. Untuk kelebihannya dia terlihat lebih retro. Tetapi untuk kelemahannya, visibilitasnya dia kurang kalau dibandingkan spion yang lonjong. Tetapi karena ini konsepnya motor retro ya, jadi wajar kalau Honda memilih spion yang bulat. Nah, dari segi fitur, motor ini fiturnya lumayan lengkap untuk sekelas 110cc. Ada ini lampu, antara lain lampu depan sudah LED, sudah ada smart key. Terus di sini juga ada chargernya ini langsung USB, jadi tidak perlu memakai adaptor lagi. Nah, dan gantungan barang ini saya juga suka karena ada pengaitnya. Nah, ada pengaitnya di sini, jadi barang tidak mudah kelempar ke atas. Dan ini push step untuk pembonceng belakang. Nah, ini mesin dari Honda Scoopy. Mesin ini berkapasitas 110cc, sama yang dipakai Honda Genio dan Honda Beat. Nah, mesin ini tenaganya nggak besar, cuma 6,6 kW dan torsinya 9,3 Nm. Karakter dari mesin ini adalah dia memakai mesin yang overstroke, di mana stroke-nya motor ini itu, atau langkah dari motor ini, dia sangat panjang. Kalau nggak salah 63 stroke-nya, langkahnya lebih panjang daripada Honda Tiger. Tetapi dia pistonnya kecil, jadi karakter mesin overstroke biasanya dia torsi puncaknya muncul di putaran bawah. Untuk berat motor ini nggak sampai 100 kilo, ini beratnya hanya 95 kg. Untuk panjang dari motor ini nggak sampai 2 meter, hanya 1,800 sekian. Nah, dan tinggi
tinggi jok ke tanah itu sekitar 683 kalau nggak salah. Motor ini sangat ringkas, makanya motor ini banyak dipakai sama cewek-cewek karena memang ototnya yang ringan dan juga dimensinya yang tidak terlalu besar. Nah, kalau dilihat dari belakang pun dia dimensinya ramping dan terlihat lucu. Motor ini kalau orang yang tidak suka, dia akan menganggap motor ini itu aneh bentuknya. Ya, itu sebenarnya selera ya. Jadi ada dua situasi di motor ini. Kalau yang suka akan suka sekali, tapi kalau yang benci, dia akan membenci sekali bentuk dari motor ini. Nah, itu semua tergantung selera. Tetapi pada kenyataannya, motor Scoopy lah motor 110cc yang indennya paling lama dibandingkan motor-motor matic yang lainnya. Nah, ini Tom, ada lubang ya, lubang 3 itu lubang untuk klakson. Motor ini masih belum pakai radiator, dia masih menggunakan pendingin udara. Ini ada kipas. Ini lubang untuk mengisi uli. Ulinya hanya 650 mili, nggak sampai 800 mili. Nah, untuk harga, motor ini dulu tahun 2021 dibeli seharga Rp21.500.000. Kalau sekarang di tahun 2024, kemungkinan sudah menyentuh di angka 23. Apakah motor ini worth it untuk dibeli? Kalau saya bilangnya masih worth it ya untuk dibeli. Walaupun dengan seharga mepet dengan Vario 125, tetapi motor ini menawarkan desain yang klasik dan retro. Kalau di kompetitornya itu ada Yamaha Vasio, tetapi sebenarnya nggak head to head karena Yamaha Vasio itu cc-nya 125. Jadi motor ini tuh sebenarnya cocok untuk cewek-cewek karena motor ini pun setiap hari dipakai sama istri saya. Dia nggak kesulitan karena motornya ringan, kecil, dan juga apa ya, enak untuk dikendarai dalam kota. Apakah motor ini tidak nyaman untuk luar kota? Masih nyaman kok, sering saya pakai luar kota pun juga masih nyaman. Apalagi joknya lebar, kalau dibanding dengan Honda Beat, ini masih lebih nyaman untuk tempat duduknya. Kalau untuk posisi ridingnya, samalah, karena rangkanya yang sama. Berbicara tentang rangka, motor ini rangkanya menggunakan rangka ESAB Enhanced Smart Architecture Frame. Nah, itu adalah teknologi terbaru dari Honda yang diklaim mempunyai bobot yang lebih ringan. Nah, itu sebenarnya masih menjadi pro kontra di kalangan otomotif karena banyaknya kasus motor yang rangka ESAB-nya berkarat. Ya, tapi saya masih belum membuktikan karena selama 3 tahun ini alhamdulillah masih aman-aman saja. Ya, semoga tidak terjadi pada motor saya. Jadi sekian video dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.